Sejumlah orang tua murid di Surabaya melaporkan oknum guru ke Polrestabes Surabaya. Ya, pemirsa, diduga oknum guru tersebut di Madrasah Ibtidaiyah melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah anak. Sejumlah orang tua murid mendatangi ruang pelayanan khusus di Mapolrestabes Surabaya melaporkan dugaan pelecehan seksual yang menimpa anaknya yang dilakukan oknum guru di lingkungan sekolah. 8 orang tua murid pun serentak melaporkan dugaan pelecehan oknum guru saat jam pelajaran di Madrasah Ibtidaiyah di kawasan Kapas Madya Barat, Surabaya. Pelecehan ini terjadi ketika oknum guru memberikan pelajaran indera perasa dengan permainan tebak rasa. Bahkan sejumlah anak dibawa ke ruang kosong dengan mata ditutup dan tangan terikat. Ruang kosong itu tadi dua anak ditutup matanya, termasuk anak saya itu tutup matanya, tangannya di cancang di belakang gitu, ditali di belakang. Ditaliin. Setelah itu dia disuruh dirasakan ini buah apa, ini sayur apa gitu. Dan di situ gurunya menyodorkan kemaluannya di mulut anak saya. Gitu ya. Kenapa bisa cerita seperti itu anak saya? Karena tahu waktu ditutup matanya itu dia masih bisa lihat dari sela-selanya gitu. Nah, disuruh pinjam hasdok kan, disuruh nutup matanya, dia masih bisa lihat. Jadi kalau Pak Aris itu tadi, gurunya itu tadi buka celana. Kepolisian telah menerima laporan, pihaknya akan mendalami laporan serta melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Yang laporan hari ini satu orang tua dari salah satu siswa, tapi kemungkinan nanti juga informasinya juga ada lagi, ya kita tunggu juga. Ini itu sekolah swasta nih? Kalau sekolah yang tadi bisa disampaikan mungkin sekolah swasta di Surabaya. Sebelumnya sejumlah wali murid juga telah mendatangi pihak sekolah untuk mengklarifikasi apa yang menimpa anaknya. Karena tak mendapat kepastian, para wali murid akhirnya melaporkan dugaan pelecehan ke Mapolrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan.